Satu buah. Mantap. Mantap mah bro. Ngapain aja coy? Nah, instabil banget kalau deket. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up bro, apa kabar semuanya? Halo Ma Bro, jadi kali ini Ocha bakal mau pakai senjata SMG MX9 nih. Udah lama banget ya Ma Bro Ocha gak pakai ini, apalagi di konten-konten Ocha ya udah gak muncul lagi. Karena ya sudah tergantikan oleh SMG lain ya Ma Bro, kan kedatangan Cyber 4 ya. Cyber 4 kan juga di buff waktu itu ya. Jadi MX9 ini dalam posisi saat itu MX9 ini baru saja di nerf dan keluar SMG baru ya. Jadi ya pada pindah tuh ke Cyber 4 sekarang Ma Bro ya. Tapi menurut Ocha MX9 ini masih oke-oke aja dan masih ada player yang pakai MX9 ini karena ya buat strafing ini MX9 ini menurut aja paling cepet ya movementnya mah bro ya dibandingkan SMG lain dan instant kill banget kalau buat jarak dekat. Tapi kalau buat middle range long range aduh jangan diharapin ya mah bro, susah ya. Walaupun tetap bisa ngekill tapi menurut aja nggak worth it alias susah, lebih mendingan pakai Cyber 4 karena bullet spread atau penyebaran pelurunya itu parah banget sih. Ocha udah ngerasain sendiri mah bro ya, dan sekarang Ocha pengen bikin konten lagi nih pakai MX9 mah bro ya. Oke, ini sebenarnya kalau Ocha lihat ya player-player pro player yang pakai MX9 ini lebih ke search and destroy ya di map-map yang kecil. Karena ini buat jalan kaki masih cukup kencang banget sih jalannya mah bro ya, karena enteng banget senjatanya dan sakit, masih sakit ya instant kill. Walaupun sebenarnya Ocha kalau pas turnamen lebih memilih pakai senjata lain ya. Jadi kalau misalnya Ocha rutin mah bro ya, dari yang paling enak nih Cyber 4 sih pertama yang paling enak ya. Habis itu ada PPSH ya. PPSH, habis itu ada PP19 Bizon, Fennec ya. Sebenarnya Fennec, Kikinan, KXR ini jatuhnya sekarang tuh kayak sama gitu mah bro ya. Kikinan, Fennec, KXR itu jatuhnya menurut aja udah sama lah, simbang banget ya. Sebenarnya ya semua senjata sekarang tuh hampir semuanya sudah balance ya. Tapi diantara yang enak pasti ada yang lebih enak mah bro, oke? Jadi walaupun semuanya sudah balance pasti ada yang lebih OP di antara yang balance itu. Makanya itulah yang disebut meta ya mau bro ya. Senjata yang benar-benar meta pasaran lah itu loh pokoknya mau bro ya. Terus MX9 ya. Oh, lupa nyebutin MX9 ya. Pokoknya sekarang tuh MX9 tuh di berada di kelas-kelas Fennec, Kikinan, KXR ya. Oke, okay. Yang benar-benar udah hampir jarang banget di ranked ya. Tapi misalnya kalau kalian main Battle Royale itu beda lagi ya. Fennec gitu masih banyak banget sih yang pakai menurut Ocha. Tapi sekarang udah banyak yang pindah ke Cyber 4 sih ya. Dan kalau kalian mau lihat attachment Ocha yang Ocha mau pakai ini ya, ini masih sama sama bro ya. Oke, okay. Ocha pakai M-Assist Laser nih yang enggak yang ketutupan sama facecam Ocha ini, M-Assist Laser. Yuk. Jadi langsung aja nih mah bro, kita langsung main lagi ya. Udah lama banget nih enggak pakai MX9, oke. Okay? Let's go. Ya oke okay, mah bro, Ocha udah di dalam game. Yuk, let's go mah bro. Kita langsung pakai aja nih ya MX9 nih. Udah lama banget mah bro. Kita langsung kasih paham musuhnya ya. Oke. Okay? Waduh bro, bro. Wah, ketinju dia mah bro, mamam. Wah, nge-lag mah bro, Ocha nge-lag ternyata. Itu mah bro dapat satu. Masih oke sih, instant kill, ya nggak sih? Kembali. Mati dia mah bro ya. Satu dua. Mati dia mah bro. Ya haha, Ocha kena mah dia tuh. Asem dia ya. Mantap sekali kan. Lala. Mati Ocha mah bro langsung. Maafin Ocha mah bro ya. Kita pasti bakal bantai mereka semua. Mati deh mah bro. Wih.
demam kamu ya. Kena. Dapat dua mah bro. Masih oke banget sih, misalnya kalian mau jadi entry fragger ya mah bro. Atau tukang capture ya, yang map kecil boleh juga. Let's go. Dapat satu. Dapat dua mah bro. Betul di sini ada mah bro. Mantap. Mantap mah bro. Ratain aja coy. Yuk mari kita retake. Kan. Kalau jarak-jarak yang lumayan ya dekat gitu masih oke sih. Nah, instabil banget kalau dekat. Parah sih, men. Jalan buat strafing gini nih enak banget mah bro, memang sen. Demen banget tuh, Cak. No, dibokong enggak tuh? Ancong emang orang-orang ya. Ya, kena air strike gak tuh? Maafkan aku mah bro. Orang-orang ini pada toxic sekali kawan. Ya. Mantap mah bro. Kamu mau masuk? Gak bisa kawan. The best, that makes sense tuh ya. Keren sih. Iya mah bro, sekarang Ocha media SND ya mah bro ya. Saya seperti yang Ocha bilang, pro player sekarang tuh kalau pakai MX Lane kebanyakan di mode SND mah bro, atau search and destroy. Nah ya, kalian lihat nih, jalannya tuh cepet banget. Strafingnya. Nah. Enak banget buat gini mah bro. Suka banget main kayak gini nih. Nice, cuy. Nice. Nah, di sini lastnya nih harusnya sih. Dibacok ya. Itu teman Ocha ngapain kabur tadi di situ? Ocha kira di sana mah, bro. Ada-ada aja coy, coy mainannya. Pisau. Nice, temanku ya. Ya pokoknya seperti itu mah, bro ya. Mainnya tuh jalan kaki, pakai skulker. Maxnya masih lumayan worth it lah. Tapi itu terserah kalian. Kalau sekarang Ocha lebih pakai ke senjata kilo sih kalau Sandy ya. Nice sama bro. Mati dia. Keren. Buat close range tuh enak banget asli. Jalan-jalan gini. Tapi inget ya close range. Jangan dibuat, nah kayak gini nih. Kita harus deketin dulu musuhnya harusnya. Nah, bulu spreadnya tuh hancur banget mah bro. Kalian lihat ya. Nice. Gokil kan. Sangat-sangat menyebar pelurunya ya. Asli. Kalau dulu tuh MX-nya lurus banget. Bahkan kalian buat long range pun itu masih lumayan bisa lah nembaknya. Sekarang sudah di nerf. Ya balance sih sekarang. Iya, mati. Round selanjutnya Ocha mati kena bom, oke. Okay? Oke, bro, kita udah change side. Enemy contact. Mati kamu ya. What the heck, man? Trip main mah, bro. Ya Allah, orang-orang tuh. Ocha harus pakai hardwire ya. Bro. Mati kita ya. Aman 13, tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Ini kok A mulu teman kita ya? Kenapa enggak ke B gitu? Ayo bro, ke B.
Kita kalau kalah orang jangan ngeplank sih. Biasanya gitu tuh kalau main Sandy. Kalau orang jangan ngeplank. Oke. Okay. Nah, kalau kita sendiri kita harus lebih santuy, mau bro. Kita mainin aja, mau bro. Nah, kalau dari detik gini gas ikat, mau bro. Oce kasih sedikit tips dan trik Oce biasa kalau kita sendiri lebih ke ngecoh musuh ya. Misalnya musuh sniper itu kita kecoh aja. Soalnya kalau di lawan kita ada kesempatan matinya juga tinggi gitu kan, satu hit sniper tuh. Oke. Iya, iya. Kabur, bro. Kabur, kabur. Nah, oh, 15 kill aja cuma, bro. Sini lah sini. Iya, oke, okay, bro, mantap sekali ya. 17 kill di SND sekarang ini. Walaupun MTT-nya masih kurang lah ya, oke, okay. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini, bro. Makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan doain Oce supaya bisa juara di turnamen major series sekarang dan turnamen-turnamen berikutnya nanti. Oke, okay, makasih banget untuk pokoknya ya. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.